Baik, kos sara hidup yang tinggi memaksa rakyat untuk berjimat cermat, khususnya mereka yang tinggal di ibu negara. Kos untuk makanan saja mencecah RM10 ke RM15 sepinggan. Ia sudah tentu membebankan rakyat. Namun langkah kerajaan untuk memperkenalkan inisiatif Menu Rahmah dilihat memberikan sedikit kelegaan kepada kumpulan yang terkesan, khususnya B40. Dengan harga RM5, mereka boleh menikmati hidangan lengkap nasi tanpa berbelanja tinggi. Ikuti tinjauan wartawan Esra Awani, Hasibi Muhammad, di sebuah kedai mamak di setapak. Baik, bermula semalam seluruh rakyat Malaysia boleh menikmati makan tengah hari dan juga malam pada harga RM5. Dan ini salah satu menu rahmah pada harga RM5, yang mana dengan harga tersebut anda boleh dapat sepinggan nasi, ayam, juga sayur dan bersama kuah. Puan, cuba menu ramah RM5 kan? Mungkin boleh komen sikitlah dengan inisiatif ini. Buat saya kalau RM5 tu mengurangkan apa kos rakyat. Bolehlah. Kira beban rakyat tu kuranglah harganya kan. Kos sekarang semua yang mahal. Bagilah murah sikit kan, harga RM5. Kira puas hatilah. Ada makcik memang tak adalah lagi, ada dah RM5 juga orang beli kan. Tapi kianya tak banyaklah macam ni. Ha, ni kia okey lah. Berbalulah dengan harga RM5. Berbalulah kianya. Pada saya patut sangat-sangat dan sangat-sangat berbaloi sebab dengan kos sara hidup sekarang yang makin tinggi kan. Pada saya kalau macam ni sebab tak semua orang yang boleh selalu makan kat kedai apa semua kan. Tapi dengan menu rahmah ni dengan harga yang berpatutan ni, boleh bagi dia orang datanglah makan dekat kedai, bagi merasa makan dekat kedai kan. Lepas tu kalau macam yang orang yang orang kata yang ni macam nak cakap yang berduit sikit tu pun boleh jimatkan kos. Macam jenis orang yang bekerja kan, orang yang bekerja tu boleh jimatkan kos dia orang lah. Sebab dia orang dah tentu-tentu hari-hari makan dekat kedai kan. Alhamdulillah lah, boleh. Boleh lah. Boleh membantu rakyat. Kenapa ia perlu ketika ini pada pandangan Puan? Sebab Acik rasa daripada sekarang kan ekonomi kita banyak masalah ekonomi lah. Jadi kalau dalam RM5 tu Acik rasa berbaloi lah. Kalau sebagai pelanggan lah, RM5 tu bagaimana expectation dia? Menu yang macam mana? Kalau macam nasi ke apa tu, bolehlah RM5 tu. Bersama tu dengan sayur sikit dan ikan. Berbaloi lah rasanya. Maksudnya di Kuala Lumpur, dengan harga RM5 kita boleh dapat? Boleh. InsyaAllah boleh. Memang kena try. Saya akan try lah. Setakat ini kalau tengok tu, dengan portion RM5 tu, okey tak? Memang okey. Berpatutan dengan harga dia. Yang sekarang kan banyak orang B40 yang derita. Kalau ada menu macam ni, lagi dia ringankan dia punya beban. Selain daripada menu ayam, ikan dan sebagainya, mungkin expectation dengan harga RM5 itu apa yang boleh diharapkan oleh pelanggan? Dengan daging lembu ke daging kambing ke macam tu kan. Ya, dengan tu dengan sekarang sotong pun dah naik kan. Sotong dengan udang. Kalau boleh lah sikit-sikit sotong dengan udang dengan RM5 okey juga. Lebih 15,000 restoran dan kedai makan akan menyediakan menu ramah pada harga RM5. Dan seindah namanya, semoga inisiatif ini akan memberikan rahmah kepada rakyat Malaysia khususnya golongan B40 untuk menikmati makan tengah hari dan juga malam. Laporan Hasim Muhammad dan juru kamera Muhammad Rozi Maksani untuk Esra Awani.